Halo Semarang, kembali lagi di channel Azra Lo. Udah lama banget guys, gua gak upload video-video battle guys, gila. Ayo balik lagi. Menjadi gila ya. Anyway, kita akan main solo build battle karena udah jam berapa deh? Udah jam 3 pagi guys dan gak ada orang yang main. Tadi aku mau ajak Loris cuman dia lagi sibuk belajar ujian jadi gua gak mau ganggu. Jadi ya, kita solo mode ya guys ya. Kita akan solo build battle. Apakah kita bisa dapat legendary dan ini juga guys, apa namanya? Juara 1 guys ya. Kita coba ya. Kita coba. Wih, tumben guys, lo biar rame jam segini ya. Cepet guys. Let's go. Langsung guys, Kyo gak perlu lama-lama. Nggak perlu lama-lama, kita langsung. Ini ada ten, ada spaceship, ada pond, ada wizard, ada bunny. Ada bunny. Kalau mau bunny, oke, fine. Bisa. Gue nggak tahu juga sih cara buat bunny gimana guys. Cuman kita akan coba ya guys ya. Kita akan coba pakai wool ini kan. Terus pakai wool putih kan. Pakai wool putih di sini. Kita coba guys. Kita wool, apa, kayak wool bunny begini kan. Kayak kita coba buat kakinya dulu guys. Kita buat kakinya dulu. Jangan aneh-aneh dulu guys. Kita buatnya begini kali ya. Nah, buat begitu aja. Habis itu kita buat perutnya mungkin. Kita buat perutnya mungkin di sini kita bisa kasih begini. Beri guys, sorry dikit kalau misalkan gue sedikit batuk-batuk. Ini dari yang COVID masih belum sembuh-sembuh guys ya. Jadi rada sorry. Oke, jadi ini kita buat kelinci ya guys. Kita buat kelinci di sini. Kita buat begini guys. Soalnya kita mau buat kayak Easter egg bunny gitu guys ya. Jadi kita nggak boleh terlalu fokus ke ini juga, kayak kelincinya juga. Jadi kita harus ada ini juga guys, buat yang lain-lainnya juga. Jadi gitu ya. Ini beri ini tangannya kita kasih gini aja mungkin. Nah, kita kasih begitu aja. Kayak simple aja, simple, nggak perlu ribet-ribet. Kayak kita buat begini. Habis itu kita buat ini rada tebel ya. Rada tebel belakang sini guys. Rada tebel dikit pantatnya ini. Ya, ini kita buat begini. Dan terus habis itu kita buat begini. Habis itu kita tinggal buat begini aja. Habis itu kita buat begini. Ini untuk kakinya ya, by the way ya. Kalian kalau nggak tahu nih, ini mungkin untuk kakinya. Oh, kakinya mungkin kita taruh luar dikit kali ya. Jangan terlalu dalam sini. Nah, kita buatnya pada keluar dikit gini. Nah, biar ada depth-nya guys ya. Biar ada kedalamannya guys. Biar apa? Biar build-nya lebih kelihatan menarik. Gitu guys, caranya guys. Set, kita taruh gini. Kita taruh begini. Kita isi aja nih bagian sini. Kita isi aja nih bagian sini. Set. Tinggal 3 menit lagi guys. Oh my god. Tinggal 3 menit lagi dan gue belum muat kepalanya guys. Nice banget ya. Aduh, ini kita juga butuh grass mungkin untuk lantainya guys. Untuk lantainya kita buat grass juga begini. Habis ini gue buat kepalanya guys. Kepalanya harus saya lebih simple dikit ya. Harusnya kita buatnya begini guys. Gue gak tau ya guys, buka kelinci gimana sih? Gue sampai lupa guys. Gue perasaan mau lupa deh guys, cara buat kelinci itu gimana guys. Nah, kita buat mungkin buat begitu kali ya. Apa, kayak kelinci itu kan kalau nggak salah dia punya atas lebih gede lah ya. Nah, harusnya dia punya telinga tuh atasnya lebih gede. Jadi ini harusnya lebih tebal gini. Terus dia woolnya kita pakai warna pink kali ya. Ada warna pink dikit guys, biar unyu-unyu gitu guys. Oke, kita buat begini. Kita buat begini juga mungkin. Ya, ini mungkin ya, mungkin begitu aja. Buset dah, ini big chongges atau apa? Gendut banget ya nih kelinci. Hey, nih kelinci gendut banget guys. Oh my god guys, gua nggak tahu guys ini gua buat apa, tapi kalau buat tikus. Sabar guys. Oh, kita buat ini aja. Kita buat guys, maaf ya guys ya, gua rada lupa cara. Kayak tikus beneran guys. Aduh. Buat kelinci itu gimana sih? Aduh. Ah, bodo amat lah. Gua gak tau guys. Gua buat apaan. Cuma deh udahlah ya. Maafkan hamba ini guys yang udah lama gak nge-build guys. Kita sudah lama gak nge-build. Jadi wajar karena saya tolong kah. Saya ini ya guys ya. Saya rada lupa gitu ya cara nge-build kelinci. Muka kelinci itu gimana guys? Ini udah jam 3 pagi, otak gua mungkin sudah rada sengklek juga. Jadi rada sorry ya nih kalau misalkan gua sampai lupa. Duh, ngakak. Kayak tikus guys. Kayak tikus anjir, bener-bener loh. Gua sampai ngakak sendiri. Kayak kelincinya gendut banget. Oh ya, gua sampai lupa voting guys. Aduh, ini apa? Gue kasih oke lah. Oh, dia nih kelincinya lagi keluar dari top magic hat gitu guys. Nah, ini kelinci guys. Ini gue kasih good lah. Gue kasih good guys. Aduh, gue mau ngakak sendiri guys sama belt ya gue sendiri. Gue kasih oke guys. Kayak kelinci soalnya. Yang penting kayak kelinci guys ya. Kayak gue ngeliat kelinci dan secara proporsi rada bener ya.
tapi gue juga nggak bisa banyak ngomong ya guys, soalnya kelinci gue juga bermasalah gitu ya. Oh iya, gue baru ingat, kelinci itu dia tuh begini, terus dia baru kepalanya lagi guys. Nah, harusnya begitu guys. Ini apaan anjir, ada bulu ketek atau apa? Ini apaan guys? Ada putih-putih begini nih. Wih, ada kelinci-kelincian lagi nih kayak, tapi kayak tikus ya, kayak gue punya guys, kayak tikus gitu. Menucu. Gue kasih oke jadinya. Kita kasih oke. Nih kita kasih oke juga. Wih gila, gue suka nih pakai koralnya nih. Harusnya kita pakai koralnya guys ya. Bagus juga itu. Ini apaan? Astaga guys, ada furry guys, lari, ampun. Kita kasih pup. Kurang. Nah ini dong, bah, kelinci gua Big Chongus. Gua juara 2 guys. Not bad lah ya, not bad lah. Aduh, kakak banget. Aduh, cepet banget ya, langsung ronde 2 aja guys. Cepet kali ini, ada King, ada Tennis, ada apa nih, ada School Bus, ada inilah, King lah, King. Masa School Bus sih guys, bosan banget. Aduh, School Bus. Si School Bus ini loh guys, si School Bus satu ini loh. Kenapa ini, tema-tema build-nya adalah tema-tema yang gue tidak terlalu familiar guys. Alasan apa ini, begini kak, apakah Hypixel bisa tahu? Apakah orang-orang Hypixel tahu gitu, ini kendaraan ada sebuah hal yang gue tidak tahu sama sekali cara build-nya guys ya. Jadi ya begitu ya, kalian tahu sendiri artinya apa guys, artinya gue tidak bisa nge-build ini ya guys ya. Mungkin gue bisa build, cuman gak akan sebagus-bagusnya yang orang-orang akan buat ini guys. Soalnya pengalaman gue build battle, masalah bikin School Bus itu gak berakhir dengan indah guys. Kita tuh selalu kalah guys. Jadi begitu guys ya, kita tidak dapat legendary guys. Jadi kita harus coba sebisa mungkin, setidaknya busnya kelihatan bus lah ya. Setidaknya kelihatan bus lah ya mobilnya guys. Nah kita coba nih guys ya, kita akan buatnya pakai begini. Dan mungkin kita buatnya begini kali ya. Nah kita buatnya begini. Ini belakang sini aja kali ya. Nah kita buatnya School Bus-nya belakang sana guys. Jadi aduh, ini mungkin rada belakang dikit lagi kali ya. Nah kita buatnya begini guys. Pengalaman gua, dia kalau gua lihat orang itu, dia busnya itu dia cuma satu guys ininya guys, apa kayak 4 roda doang gitu yang gua perhatiin ya kemarin ya. Kemarin itu gua main, gua mungkin di sini bisa pakai furnace mungkin untuk jadi ininya, jadi dekorasinya guys. Habis itu ini kita bisa pakai custom head, pakai custom skull, terus kita pakai color, terus kita pakai warna, warnanya warna kuning kali ya, warna kuning gini. Habis itu kita bisa begini. Nah, kita bisa bikin, terus kita bisa pakai wool lagi, pakai wool warna hitam. Nah, habis itu glass di sini ya, glass putih begini. Nah, habis itu mungkin kita bisa taruh slab guys, kita bisa taruh slab di sini untuk dekorasi. Nah ini kita di sini udah tinggal dekor aja nih guys. Ini kita tinggal kita buat begini aja. Terus ini mungkin kayak pintunya mungkin di sini. Jadi ini di sini mantap sekali guys, mantap gaming guys. Oke, kita buat begini. Habis itu kita di sini kita buat kayak wall gitu kali ya kayak. Habis itu di sini kita pakai glass warna abu-abu. Habis itu ini tapi belakangnya warna hitam guys. Biar namanya itu kayak pintu gitu guys. Nah, kayak pintu. Ini taruh sign guys. Taruh sign gitu kan. Itu di sini juga sama guys, kita taruh black wool. Terus itu nanti kita akan taruh grass ya. Grass. Kita harus taruh ini guys, kita taruh glass gini, set. Nah. Nah, di situ mungkin kita kasih black wool juga nih bagian sini. Biar ada motifnya dikit bus ya guys, biar rada keren. Nah, habis itu mungkin bagian sini kita juga harus kasih kayak gini kali ya, kayak dekorasi dikit guys. Nah, dekorasi gini terus di situ sign guys. Aduh, signnya nggak bisa pakai ini kan. Nah, kita pakai sign beginian. Di situ mungkin kita bisa pakai bar juga nih bagian depannya nih. Oh, jangan deng. Jangan guys. Mungkin kita slap di sini, bisa taruh slap kayak slap ini kali ya. Nah, kita bisa taruh gitu mungkin untuk dekorasinya. Untuk dekorasi aja guys. Nah, kita taruh button mungkin bagian sini untuk biar nggak kelihatan polos-polos banget. Nah, di situ kita buat jalanannya guys. Aduh, jalanannya ini lagi ya. Tinggal semenit lagi ya. Aduh, jalannya tinggal semenit lagi guys. Aduh, gua lupa lagi guys, ganti ininya guys, ganti apa namanya, lantainya guys, lantai keseluruhannya guys. Aduh, udah guys, kiamat dah guys, gua udah selesai guys, udah kelar guys hidup kita guys, udah tidak akan juara satu ini guys. Kecewa dengan diri saya sendiri, kenapa saya jadi kaku begini ngebuild ya gitu kan. Jadi apa, otaknya rada sengklek gini ya. Otaknya jadi rada sengklek. Jadi ya rada sorry ya guys ya. Rada sorry misalkan kalau misalkan begini. Nah, kita buatnya begini. Mungkin kita taruh slab kali ya. Taruh slab. Astaga guys, gak jadi kan. Gak keburu guys gitu kayak. Aduh.
Untungnya ini gak jadi guys, ini gue kasih super poop guys. Aduh, punya gue gak, saya taruh slap gitu guys, harusnya ada slap gitu. Cuman gak keburu ini, apalagi coba guys, astaga nih. Ini orang mimpi apa gitu mau buat busnya begini guys. Ini ada bus jatuh atau gimana ceritanya, gue gak tahu dah. Cuman intinya rame gitu. Ini gue kasih poop lah. Tapi kelihatan kayak bus cuman kayak merah gini, kayak rada serem, kayak mata gitu guys. Jadi kayak seram. Anjir, ini busnya jadi monster guys. Unik sih, oh gue kasih oke sih, soalnya unik guys. Wah, buset busnya. Oh, ini kayak kartun-kartun gitu guys. Gue kasih oke dah. Cuman tolong ya, ini rodanya roda monster truck gitu guys, biasa guys. Gak gini busnya roda gitu. Setelah gue lihat guys, gue cukup bangga guys. Gue cukup bangga dengan busnya gue ya guys. Busnya gue ternyata tidak terlalu kelihatan jelek-jelek amat gitu, walaupun setengah gitu. Ini submarine aja. Ini malah buat ini guys ya, malah buat apa namanya? Malah buat submarine apa namanya? Kapal selam guys. Aduh, ini gue kasih oke lah, kelihatan kayak besar lah, walaupun kotak gitu ya. Ini sepertinya, wah baru gue bilang guys, sepertinya gue juara satu, tapi ternyata kelihatannya sih tidak ya. Oh, dia setengah doang, setengah, dia cuma ngeliat dari sini, oke. Gak apa-apa guys, dia kelihatan setengah soalnya, tapi kelihatan finish gitu guys, kelihatan detailnya cakep gitu. Ini gue kasih pop, harusnya gue buatnya setengah juga ya, gue kasih taruh pojokan gitu ya. Kenapa gak kepikiran gue? Ya jadi kayak satu panjang ini tapi cuma setengah gitu ya sih. Kenapa gak gitu aja ya? Persenisi. Eh, legendary. Legendary guys. Sangat tidak diduga ya guys ya. Sangat tidak diduga guys. Berarti ini meta tidak berharap guys. Meta tidak berharap tuh bekerja. Oh my god, level legendary. Aduh guys, level legendary guys. Mantap kali guys. Kita langsung guys, langsung ronde 3 guys. Gua gak mau tahu guys, kita langsung ronde 3. Apakah kita bisa mempertahankan juara satu kita guys? Kalau enggak ya sudah guys, kita langsung end aja guys. Capek gua guys. Udah jam 3 pagi ngoceh-ngoceh. Bentar lagi gua jadi keplak dengan bapak saya karena berisik gitu. Anyway, ini kita langsung mulai guys. Di sini, aduh nge-lag banget. Handpixel apa sih? Ada hammer, ada train station, ada rhino, ada skating ring, ada hammer kali ya. Kita buat Thor Love and Thunder gitu ya guys ya, yang bentar lagi keluar gitu ya. Kita akan buat begini guys. Oke, kita akan buat di sini itu palunya di sini begini guys. Nah, kita buatnya palu begini guys. Nah, kita akan taruh begini sat seret 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 seret. Sat. Bawahnya nggak usah kali ya, bagian dalamnya aja nih. Nah, kita buatnya begini guys. Nah, kita harus buatnya itu dia ganjil guys. Genap. Ini kita buat begini. Oke, kita mungkin taruh begini mungkin. Oke, bagian sini mungkin kita kasih mana enak ya. Oh, kita kasih begini. Nah, habis itu mungkin bagian sini kita giniin aja lah. Dah, nggak usah banyak mikir guys, kita harus langsung aja guys, langsung ngebuat aja. Kita harus membuat palunya guys ya. Kita tidak ada waktu untuk berpikir lama-lama. Oke, jadi kita di sini kita taruh stone brick mungkin kali ya, kayak mungkin slab-slabnya mungkin, kayak mungkin kita buat begini, kita buat kayak detail-detailnya gitu guys mungkin. Oh, ini kita harusnya taruhnya di sini guys. Nah, ini buatnya begini. Nah, itu buat begitu guys. Nah, di sini kita hancurin, terus ini terus selesai. Oke. Udah guys, semua udah clear guys, kecuali yang ini. Kita taruh gini, kita taruh begini. Oke. Terus kita taruh stair. Kita taruh stair di tengahnya, kita kasih begini. Nah, oke. Kita tambahin begitu. Terus itu kita tambahin stair. Oke, kita tambahin stair begini. Tunggu. Harusnya kita buatnya begini. Habis itu stair ya pakai yang ini. Nah, ini kita harus buatnya begini guys ya. Harus cepet guys. Kita harus muter terus. Muter. Kita putar. Kita muter terus aja guys. Gini terus guys. Putar terus sampai tinggi gitu ya. Sat. Mungkin di sini cukup belum sih? Belum guys. Belum cukup guys. Nah, satu lagi. Sat. Nah, habis itu kita di sini pakai wool. Pakai fire ini aja dah. Nah, kita pakai ini guys untuk kayak talinya gitu guys, kayak talinya dari palunya ini. Oke, habis itu kita di sini harus pakai gravel. Kita gravel. Oke, kita ganti begini. Habis itu kita kasih slab guys, kita kasih slab cobblestone gitu kali, kayak duar, kayak hancur gitu kan, duar, kayak hancur gini guys, kayak kita hancur, kasih hancur-hancuran begini, duar. Oke, kita kasih impact guys, kita kasih kehancuran. Kita kasih tunjuk guys betapa kuatnya ini palu.
Okay? Jadi ini kita kasih begini, kita kasih retakan-retakan begini guys. Habis itu kita akan buat petirnya di menit per 1 mungkin ya. Kalau misalkan keburu ininya. Oke, ini kita taruh-taruh scatter-scatter gini. Habis itu kita pakai glass guys, langsung pakai glass. Oke, pakai glass ini. Nah, kita langsung buat begini guys. Nah, kita buat begini. Kalau nggak salah gue masih ingat guys. Ini kalian kalau masih ingat guys, ini gue pakai build yang di build battle-nya si Elestial kalau kalian ingat guys ya. Nah, ini kita buat petir lagi guys di sini, petir lagi di sini, petir lagi di situ guys. Pokoknya ini kita buat kayak palunya Thor guys ya. Ini untuk meng selebrasi filmnya ini guys, trailernya Love and Thunder gitu. Jadi Marvel kalau nonton ini tolong sponsor ya. Sorry. Disponsor sama Marvel guys, enggak mungkin banget ya. Dar. Nah, habis itu kita taruh petir lagi di sini guys. Kita taruh di lantai juga guys. Jangan lupa guys, taruh di lantainya juga. Oke, pokoknya nih kita rada-rada ini ya guys. Rada taruh-taruh petirnya juga. Nah, ini dong guys, gila tuh. Udah megah banget enggak sih guys? Udah GG gaming banget gitu kayak. Impact-nya kerasa, itunya kerasa nih, gua kasih oke karena ini palu guys, ini palu gitu. Palu lagi mukulin apa? Paku gitu. Nah, ini gua kasih oke juga, cuman kayak aduh, kayak kurang gitu ya. Cuman gua kasih oke. Gua kasih oke guys, soalnya kelihatan kayak palu guys, oke? Ini malah buat ini ya guys ya, pickaxe gitu ya. Bukan palu ini. Tolong ya belajar bahasa Inggris ya. Wow, ini dia mau buat kayak Mjolnir-nya juga guys. Cuman sayangnya rada ngaco gitu. Rada keberatan di tangannya ya, terlalu tipis gitu ya tangannya. Oh, ini apa nih? Oh, ini ada buat tangan, buat palu. Oh, tapi dia terlalu fokus ke tangan. Aduh, lupa vote guys. Ini gua enggak ngerti ini apaan, palu-palu gini. Gua ngerti dia mau buat kayak ini kali kayak palu-palu listrik gitu, cuman kayak kurang. Ini okay. This one is actually ya kalau ini okay lah, cuman handle-nya dong nih kayak kurang bagus gitu. Bisa diperbagus kita pun tidak. Nah, ini gua kasih okay juga karena apa? Karena ini kelihatan palu, guys. Karena kelihatan palu dan juga ya kelar gitu ya. Build-nya walaupun tangannya tuh terlalu gede. Ini harusnya legendary lagi enggak sih, guys? Gila aja lo gak sampai legendary lagi. Bener-bener lo guys. Gue speechless lo guys. Gue bener-bener speechless lo guys. Gue kasih super pop semua gak mau tahu. Anjir itu udah kayak aduh ini apaan lagi mau coba-coba. Kayak gue apa ini. Aduh, punya gue gak legendary loh. How? Gimana gue gak legendary guys? Tolong kasih tau sampai gue ngajar satu sih. Keterlaluan sih guys. Gue langsung keluar sih, cabut sih gue. Langsung cabut gue kalau misalkan itu guys. Oke guys, gue gak mau tahu guys ini apaan lagi. Gue kasih super pop semua guys. Gua ada baik-baik ke kalian semua. Itu build begitu, tidak legendary. Apa ini lagi? Gak tau guys ya. Ini astaga, ini malah promosi ya guys. Ini orang-orang berdebat ini loh. Aduh. Ini apa nih? Ini aduh, dia mau buat Mjolnir. Aduh, gua kasih super pop. Gua nggak tahu lagi guys. Gua nggak tahu guys mau ngomong apa lagi. Gua nggak tahu guys. Sumpah guys, tolong jelaskan ya guys. Tolong jelaskan ini. Hypixel, halo Hypixel. Nih gua lari-lari aja di sini guys kayak.